Oke, Cik, balik lagi di MR Motorsport 58. Siang ini gue mau sedikit review nih. Di depan gue ada New Ninja 250. Punyanya Bang Abdul dari Babelan, Bekasi. Mudah-mudahan review ini bisa jadi inspirasi nih nanti part aksesoris yang bakal gue sebutin yang udah terpasang di motor ini. Langsung aja kita mulai dari bagian atas atau bagian sini. Sini bagian kokpit lah ya. Ini terpasang ProGuard karbon, gas spontan KTC, stang bipro. Ini matching banget udah kalau buat si Ninja, cakep. Jadi posisi riding pun juga ikut berubah karena agak lebih pendek dibanding stang orinya. Rekomen lah ya buat teman-teman Ninja. Terus stang remnya pakai Hell. Ini yang ABS. Jadi bisa dilihat sendiri kayak gini. Windshield pakai windshield Zenong. Punyanya Ninja 250 FIO. Tapi pantas lah masih cakep. Tuh. Jadi spionnya sirkuit Rizoma. Terus winglet-nya karbon. Produknya MR karbon. Keren. Terus frame slider juga udah terpasang. Lanjut ke bagian kaki nih di bawah ya. Ini bannya ganti, udah ganti juga depan belakang nih. Pirelli Diablo Rosso Sport, size nya 110/70. Peleknya juga ganti Virosi, yang depan 3,5 inch, yang belakang 5,5 inch. Keren banget. Jadi makin lebar, makin padat tampilannya. Beda pas dateng, kakinya masih mungil, masih kecil banget, masih biasa lah standar. Sekarang jadi agak lebih berisi. Jadi ini stang remnya Hell, kalipernya Brembo yang 4P. Terus bracketnya WR3 pakai jalur Astroda. Terus itu juga piringannya pakai disc floating Red It. Jadi kurang lebih kayak gini tampilan depannya. Ganteng banget. Lanjut, ini juga terpasang frame slider, tank grip WR3. Terus stang rem belakang juga Hell. Ini ya, ini ABS. Terus full stepnya nih, underbone-nya WR3, header blue. Ini pakai silencernya punya R9, tipe H2SS. Wah, ganteng banget. Exhaust slider WR3 juga terpasang. Kalau belakang kalipernya bisa dilihat sendiri, ini Brembo juga, Brembo yang 2 piston, red logo. Ini jalur Astroda juga udah. Terus jalur pedok, stand hook. Ini yang tadi gue bilang peleknya 5,5 inch, jadi agak lebih lebar. Bannya 150/60. Masih bisa lah ini pakai 160. Masih ada space. Dilihat tuh. Masih ada space buat size 160. Terus gear setnya di sini pakai gear setnya gear extreme. Depan belakang rantainya Eka Chain. Powering 520. Gila, cakep. Jadi kayak gini tampilan dari samping. Kalau teman-teman punya problem di rantai, ini solusi juga lah dari kita. Salah satu part yang kita rekomen, rantai Eka Chain. Ini original. Harga rantainya sendiri itu cuma rantai aja 1.100.000. Ya. Terus juga terpasang undertailnya kayak gini. Sorry, agak silau. Ganteng banget. Jadi kayak gini ya. Gua lihat dari gua ambil gambar dari samping. Oke, gila panas banget men. Cakep. Iklan lewat, iklan. Mudah-mudahan
ini part aksesoris yang nempel di Ninja 250 ini yang terbaru, bisa ngikut ke user-user yang lain untuk pasang top aksesorisnya. Terus juga ini nanti bakal kita eksekusi lagi, cuma ownernya lagi cari tabung sebelah kanan buat dipasang ke sebelah kiri, karena sebelah kiri ini belum aktif ya, di disbacknya. Nanti bakal kita aktifin juga kalau udah dapet tabung yang sebelah kanan, kita pindah ke kiri, kita pasangin kaliper Brembo juga yang sebelah kiri. Oke. Terus juga ini pasti si masternya bakal ngikut keganti. Ini kan masih OM nih, yang bawaan dari pabrik. Nanti kita ganti juga pakai RTS-19 biar makin hedon lah. Gak hedon, maksudnya apa namanya, makin keren ya kan. Kalau hedon mah enggak, ini gak hedon. Oke, mudah-mudahan review barusan bisa jadi inspirasi teman-teman. Sampai ketemu di review selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.